pasal mampu early nga na dia to pasal ngau band mayo band so kan so, so kini involvement ngau band involvement sebedau nya di solo guitar wizard kum da poster. Oh, okay. 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 Suba kelia suba lah start band bersibu sih mayo band lah. Band ngau better the band pas ma band yang aku nyu pindah ke Kuching tahun 2002 ke aku pindah ke Kuching mainnya ada bisa band sudah bisa bentang aku sikit ke nubuh band lah nubuh band bisa gak apa pita band tu buah aku band ke biasa aja lah yang main lagu memang sih main lagu rock cover terus lah ke cover band cover bedah band ke bisa lagu tempo kenya bisa project band lah kenya lah project band adanya lalu nubuh IT lah lalu ngau sila IT aku join gitaris as a ethnic musician gitaris okay main gitar ngau sida so mainnya lah tahun 2000 bapak aku ni 2003 4 kenya lah so harinya lah kami lalu kira bisa ngau dunia dunia hiburan bulu mas rawa kita itu dunia artis lah kami kita buka lah punya artis so harinya kita bisa lah kami penemu penemu kini kini kita yang main direk sebagai artis pas semua kini dia ngagak lagu pas semua rancang recording pas semuanya proses dari kami semua belajar ke direk ngagak lah kena nama tak lah mayanya sumber sikit kurang lah kena recording pas semua dan kami belajar ke direk DIY magang kadang komputer sampai jahit hard disk sampai crash sampai software kadang virus tak lah memang macam jadi semua kami belajar memang macam CD-CD-nya lah mula banyak kena lanu-lanu lanu-lanunya dan hal yang tanya is learning process kita lah banyak benar nak tanya si lu boleh ke survei ke mana harinya kami nyu ngadu ngatur dari kini hanya recording proses kini kini cara disiplin ya bisa disiplin kita recording yang ngeband sebuah band lah kini recording pas semua so apart from my ngeband itu sebab tanya aku kada bisa gak ngadu instrumental mainnya gak berlaku pada masa yang sama jadi tanya aku mesti agak instrumental kumpul 17 minit nya kita minit mesti agak instrumental aku bakal Horizon bakal Shark Attack kena prosesnya lah bisa by YouTube selalu pada selalu post by YouTube lah bisa buat dia link baru ya bagi ke kaningannya ya boleh kepada kita kaningannya bisa banyak by YouTube dah di upload ke by YouTube instrumental dia dah gagak kumpul bakal bisa tornado lah macam gitulah benarnya sambilnya mainnya tu aku bising ngau project band ke, bising ngau battle ke, ngau project band. Jadi last ya coba nak ingat aku tahun berapa aku dah last ngau band dan lalu aku bergerak solo lah. Dan aku fokus ngau dia tu mayuran dan nemu lah, mayuran dan nemu. Nama aku nak ngau band pas semua tu tapi aku dah madah begitu hari coba perjuangan aku main instrumental. Yes. Bedau tu bab menua kita berdua bisa aktif, berdua bisa penerimaan konsep begitu, genre begitu, main instrumental. Nanti orang menua orang Senanjung ke Orang Putih ada bisa. So, nama salah kemuji, nama salah kita meresupport agak aku ngau penguatu. Ini nemu, aku boleh inspire terbaik baru main kita. Lagi orang main orang kita, untung ke kita. Kita. Tapi, nyak perjuangan aku namanya. Yeah. Jadi, nyak orang bedak kalau ada ngau band pas semua lagi. Nak, mana orang bedak nak main lagu sikit amat. Kena nemu main lagu sebab aku fokus dengan instrumental. Dan itu satu perjuangan kan lah. Nanti kita pun industri sama iba tu ada sama jangan jadi. Mesti kau bisa different. Sebab dah berubah nak. Dia tu nak pernah nak jadi industri kita new masih modern macam dah berubah. So why not another perubahan? Yes. Atau bakal second wave gitu. Yeah, second wave. Instrumental lah. Ngambil peluang kita tu tadi mesti orang malu-malu kerana mesti berbakat malu ke mantai direct. Dia tu pernah aku rebat baru majak mantek diri sida yang kita lepas sida dah meda pengendiri inspired orang bisa bisa main kuliah main instrumental instrumental jadi ngarapkah kita industri kita lo nerima genre begitu konsep instrumental tu lah ngambil kini kena dipedak orang kita itu bisa nitiah sama arus mainstream pakai ke menua bukai ke menua ribai kita sebenarnya pun dah bisa dah itu jadi nyalah perjuangan aku tadi ngambil bisa gak Tena dai nare hal ning awak. Ya ke latest tau ko mendak poster saya ni main kau Guitar Hero Malaysia. Syam ngam kaze. Oh okey. Ini ya nama tanya sebenarnya. Okey, nya
Tok dah lama dah, since last year orang first time Tok tanya di di Kangau boss workshop and demonstration. Sidak Tok introduce produk baru dari boss dari Roland, produk baru baka M effect kenyak lah. So sambil sidak ngagak roadshow tadi sidak ngamai artis atau gitaris yang kat merik demo kebarangnya. Jadi subak the first time subak sekali thing is this year atau last year saya ko bisa macam kepiasa kalau datai ia introduce effect baru GT1000. So yes, jadi mainnya bedau lah, bedau bedau kena invite lah mainnya, bedau beli ya. Bedau beli, bedau beli apa semua aku dah beli lah, dah beli. Jadi aku aku sebagai pengguna tidak bos dah nemu aku guna tu because I'm the first Sarawakian beli tok subak. Bedau datai berkedai di tok dah di order aku tok. Ya, aku I'm the first memiliki boss GT tok. Jadi sidak mendak potensi aku, sidak mendak video aku selalu lah, sidak tu mendak video aku, sidak nilai. Oh, senok tu pasal aku berbaloi lah to promote our product abang sis yang pengguna tu and then yang main gitar kan. Jadi sidak discuss sama sidak, jadi sidak message aku, sidak akan invite aku part of the demonstration workshop. Happy lah aku lah, yeah. Abang aku lihat sama stage dengan gitaris bakal Syam Kamikaze kena ngambil ngambil pengalaman lah. Jadi tu aku nari mayo nombor betul tangku ngakak ngambil penemu. Nya aku happy lah leban leban diberi peluang. Nya paling penting tu. Nama hal sidak meri peluang, leban sidak percaya kedai. Nanti sidak benda di benda bekerja, benda dempu video di main sekitar dia sidak nilai. Sidak nilai okey. Sanok tu berbaloi lah baik kita ingau kau tu. Nya kekak aku sebenarnya. Aku nulis nanti aku mantai video aku buat nulis ngapa gak lepas aku mesti ni dia standard kita dah dah lama aku praktis. Jadi utai tu bagi aku udah nangkap tu tadi serius sama disiplin yang mesti dia dah serius. Lama orang dah medak, orang dah medak kita udah nilai kita dari Facebook, dari YouTube dia tu dah zaman media sosial dah mayuh mat dari Instagram orang nilai kita dari nya. Nama nama te pantai kita nyak lah dek buat video tadi. Jadi aku sedar tu gitu. Jadi nyak lah aku lu benar, kira benar lah nanti aku cover ke nanti aku main solo ke mesti kau betul teratur ngau nitiah standard ke kini ke rebukai mainannya bukan di nitiah idola deh kenyal lamunya itu deh try tu munya nak mesti 100% tapi orang beda effort deh effort deh orang kau nilai deh mamat ukai kini deh tanya mantai tu nyalah nangka uliah deh nyalah orang main effort so renyah lah banyak dapat aku lah. So next practice nya. Kini dah practice aku dari pagi dari sip ngawak ni sampai lemai kadang-kadang paham ku nya sama gitu ada. Tapi kini dah boleh spend masa ngagai gitar tu. Kadang-kadang aku dengan pun masa ke dengan pun nah. Tu dah boleh kerja tu mula gitar sekejap ambil sekejap. Kadang nak mak memang megai aja lah sekejap. Tapi bagi aku nak memang continuously practice, practice, practice nak aku memang sangat selut dengan dia. Kini okay. Dek bahagikan masa. Okey lah. Tok, tok selalu gak soalan tu dituju dengan aku lah. Selalu gak tok orang senanjung pun banyak PM aku pasal kini cara aku practice apa semua. Orang orang luar pun nanya aku. Aku heran lah. Lepas, mesti orang luar nemu gitu patut nemu. Tapi it's an honor lah saya nanya aku lah. Rasa bangga lah. Tapi tapi aku boleh beri advice ke tok. Practice secara is kini macam disiplin practice tadi kita mesti mesti disiplin fokus lah fokus lah. Okay contoh tadi bakal orang practice 5 jam nama nama di practice 5 jam tadi. Kalau main chord je sampai 5 jam main solo je sampai 5 jam kini kita ikat disiplin magi time kita practice masa kita practice tadi nama tadi practice kita dalam masanya nya tadi penting nanti 5 jam nama kini di magi masa 5 jam bakal aku subak subak lah. Sebablah lagi biar sebab nalah banyak jam lah 4 hingga 5 jam kena aja. Tapi aku fokus nama let's say aku main pattern tu maka main pattern-pattern tu ni aja fokus ku dalam sejam dia nya siapa itu aku pilih 4 pattern atau 5 pattern ni fokus ku dalam masa aku practice tadi ngena metronom hanya penting ngena metronom aku bunyi tak tok 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 nya mayuh orang ada nemu boleh nitiah metronom lama tanya ngacau pendiam sida apa semua tapi nya bakal kuah ngena nasi korang. Ama-ama penting metronom, labanya beat, dek ulih men, dek sini nga, ya nyak kenik mana nyak jantung dek kira heart yeah. Heart beat, pakai dek nyak rhythm korang, so dek te ulih nitiah metronom, nari problem dek nitiah apa apa beat dek beri orang tanya, eh, macam beat lah practice, jadi practice tu nitiah jam, dek mesti fokus, sebenarnya dek practice
nama akan dipraktis dulu. Anak duduk terus kenyang. Nama akan dipraktis. Aku cari tu akan praktis dengan backing track. Nama hari akan praktis dengan backing track. Lepas dia akan ngigak idea solo. Improvise. Nice, eh. Improvise. Bukan improve solo. Bukan improve solo. Sorry ya. You have to improvise. Dia tu, aduh, YouTube mayuh mat backing track. Okay, kalau mayuh lah. Yeah. Aku nyonyo seronok aku main dengan backing track. Siti, Maya dia main dengan backing track, tidak solo, tidak nanti boleh dengarkan melodi, anang sama belama. Repetition. Repetition lah, is sangat-sangat bahaya. Repetition bahaya korang. Hmm. Repetition sangat bahaya. Try to main something melodi yang nak sama dari A to Z dalam pemanjai backing track tadi. Kan backing track tu selalu berulang-ulang. Hmm. Kan? Jadi, they try to develop idea spontaneously. Hmm. That's why aku selalu hantar video aku spontan. Lepasnya tadi muji diri aku. Nanti aku ingat pula baru mendak main musik ulang-ulang. Salahnya. Yeah. Aku perlu ngigak idea. Bertukar baru. Aku pula lagi buat note tadi, bahan tadi. Aku ngigak note bukai berdia. Kena cara change, yes. Jadinya tadi is kena bikin track. Si take practice aku, session, another session is kena metronome aja. Lebih pada masa, apa namanya, fingering exercise. Muscle memory magan. Okay, untuk praktisnya, kena metronome aja. Pilih mana-mana scale di tumbuh deh, ataupun scale baru, berapa itu? Start slow dulu, bakal 120 BPM, nak laju, but you can main manipulate dengan gaya 4/4, 16/32 dalam slownya, range nya, triplet boleh, dia boleh manipulate dalamnya. Tapi nitiah kemampuan dia dulu. Anang lajak terus. Anang terus main laju. Anang terus main laju pun. Aku madah kedai. Dia tu aku selalu madah korang. Kemampuan dia main laju ngau clean adalah asal tadi kemampuan dia main slow ngau clean. Yes. Dia main slow clean, laju dia no problem. Yeah. Anang start laju dulu. Hanya yang maksudnya aku selalu tu adalah penemu aku hari start aku practice. Lepas aku nemu dia main slow ngau mana clean, dia yang laju kena ia clean. Dynamic dia mesti bisa. Dynamic dia akan berubah picking. Makin kita laju picking, makin lain, ringan picking kita. Dynamic yang makin kurang. Jadi, main rutin of practice tadi. Dia tu 2 jam aja. Nama hal 2 jam aja. Aku kini mananya, aku dah agak practice aku berfokus. Aku dengan lebih masa aku sampai 3-4 jam lelak. Nak pakai subah. Dibagi aku dengan bakal tadi lah. Ngebikin track. Metronome. So duanya penting. So jadi nanti aku praktis, aku mendak jam. Start nanti pukul 4. Nanti dah pukul 6 lah. Nanti jam lah. Ya, kita pukul 6 lah. Jadi main aku praktisnya, nanti gangguan. Aku fokus lepas nama, nanti gangguan, aku saya rugi. Jadi aku dah nemu nama ke praktis, aku nanti gangguan. Bila aku nanti ngacau, aku bila aku mau praktisnya aja. Aku praktis berdiri. Biasa aku praktis berdiri, aku nak duduk. Ngau metronom ke ngau bikin track, aku berdiri. Aku dah biasa. Aku nak praktis duduk. Lepas duduk, ngau berdiri nak sama. Nak sama dari segi berkini, your muscle belakang dari berkini, bagi kita semua. Tapi berdiri nak sama. Jadi berdiri, bagi aku tadi aku dah biasa lah. Nama orang bukai bisa aku duduk boleh lah. Nyari kumpul lah. Lepas dah biasa praktis berdiri. Lepas lebih segi grip begini mudahnya badan kita, muscle kita bisa merik kenyalah kenya atau kenya clean lah. Jadinya cara aku praktis lah deto up to date now kita ini cara si contoh ni contoh tak kena ke contoh metronom dah nak so deto mesti metronom tadi tu apa ya menu so metronom. Dia tu is aku set ngagai 150 BPM. Tahu bunyi ya? So, tahu mana metronom? Pakai biasa. Aku main mana pattern ke di temu aku. Okay, contoh bunyi. Okay, cik buka kereta.
Jadi udah deh. Udah pas pada tadi lah pengajunya. Tiket ke baru ke laju. Dia tu aku pilih 170 BPM lah. 170 BPM. Jadi dia ya, makin laju lah. Jalan berhenti saja. Tapi jadi pajak kalau mah, anda stop dia main dia sampai nakak ni pengelaju uliah deh. Okay, dah datang berdia dia di slow ke baru. Nanti nak contoh tadi nak datang 200 BPM dia slow ke baru. Dalamnya dia uliah mampu jari kita dah pedih sebenarnya. Tapi the next day ditambah ke mimit 205 ke dia nikin ya. Bakal aku cuba aku nangka 180 je boleh main aku. Aku main sitik note je. Mana boleh kebut lagi ke buka. Picking ni. Picking nama kena picking ni. Picking. Okey. Nanti okey dia tu mayu rana bisik aku. Kalau nanya orang kalau nanya aku lah aku tahu cara aku picking. Picking ku kalau bisik kat internet. Bisik masa aku internet the whole note, the whole scale lah internet. Tapi bisik masa aku ngagak legato. Okay, legato nak picking semua note ku. Bisik di ekonomi aku saya kena. Note yang ada di picking aku. Contoh. Antara dia mendengar solo aku, hari video aku semua, nanti mainnya the whole note, the whole scale di picking aku. Mainnya di ekonomi aku, bisik part, nanti lagunya part perlu ya di shred abang-abang, all internet digagak terus, nanti bisik part kena perlu. Laban dinamik kena sama, nanti dengar lagu, nanti kita main. Dia akan ubah dinamik lagunya, dia akan ubah mood lagunya, nanti kita bisik ke kita legato apa semua, nanti perlu picking lagi. Tip key bagi yang moodnya nak sesuai untuk punya contoh tadi lah. Bukan kita nak ditambah kita teknik ke slide apa semuanya nya makin langsung ngerancang emotion lah. Nambah ke mood kena mana mood lagu yang tadi, groove lagunya. Nya betapa pentingnya teknik picking kita semada ataupun teknik scale yang tadi lah, teknik-teknik jari tadi pakai sliding apa semua dynamic alternate ataupun legato. Left and right to koordinat sama-sama. Yes, left rightnya mestinya aku tadi bakal kita main dengan metronom. Nanti oleh up down stroke lah. Every note scale. Try to main up and down stroke lah. Nanti oleh anak kita biasa kita main slow lagi. Selalu kita down rumah. Main kita slow lagi. Banyak orang down bagian. Try to biasa. Slow ni. Slow ni lagunya slow ni pattern dek. Try up and down. Up and down, up and down. Labannya nya di kanggo muscle memory galah. Kita bakal kita kami laju. Dah biasa kita main picking up and alternate tadi. Dah. Okey. Ya. Start nama lick. Dia tu. Kita nak pakai gitar. Nama lick pertama yang akan faham masa aku try buat lipo ke buat bentley ke datang nama terus ya biasa aku take punya licknya bisik ke bakal string skipping lah string skipping lah take E minor okay bisik lah kita approach kita tempo lah kita cara kita tempo ke mantai kayak testing lah tadi lepas kita dah tanya automatic kita akan main solo bakal ngetes kita apa semua dan dari tu variety lah main orang lain orang lain cara lah tadi nanti bakal aku kenyalah nanti aku ngetes kita lama aku aku akan ngetes dengan different dynamic picking dia lah. Kadang-kadang kenyalah aku main kita mengintil di dalam bola.
So hari ni tadi, hari ni kita tadi kita ngetes kita ke apa lead punya kembali kita tadi. Semua aspeknya perlu di main kita lah. Nah, pun mau di shred kita kena bunyi kena pick up neck bridge kena ngetes ya baga. So tadi nya pun lagi jari kita baru tadi. Jadi kita dah bisa mak kuat, the grip tak kuat kurang lah. Ton bak jari gak kurang. Jadi nya cara kita main kena kita picking dynamics tadi pun penting gak kuat lemah kena kita kena ngetes kita bunyi kita. No effect ke mak MP kena kita lah. So nya lah tadi. Mayu tu kan aspek kita. Tahu bisa muka video tu, bisa bagian A, bagian B itu. Oh, banyak itu. Tadi dia tu lagi panjang itu. So dia tahu berapa gitarnya? Gitar aku. Lagi official dia. Gitar aku selalu kena aku. Dia tahu bisa betisi dia magala, bisa aku dia tahu bisa Fender American Special. Okey, ada kan special bisa aku ni kena nyebut ceritanya. Mamsting clone lah, bisa mamsting clone. Nangkanya mana clone ke kena ke lebih baik kita. Budi Squire lah. Ya, American Strat dulu. American yang tu. Okay lah, tu. This is my first real Fender lah. Jadi tu American Special. Original. Dari ubah aku apa ada tu. Saya akan ubah. Ngai aku sekalup tu. Saya kenal ya. Jadi tu, nama aku beli kita tu memang semua orang mesti perlu mesti Fender lah. Yang aku kata dia, itu variety of tone lah, variety of genre lah. Dia pakai kata dia mesti sitik lagu ke apa semua, mesti genre kena gitar begitu. Single coil. Single coil, yes. Betul, single coil pun lagu punya. Jadi dia perlu ngeset baru, perlu menjiwai tone single coil tu. Dia nak bakarnya, nak sama jiwa ya. Cara bikin, cara main sikit nak sama. Sikitnya sikit, temu aku lah. So this is my American Special. Okay. So, next Ingve. Malu ke mantai tu? No. Itu bisa yang sih. Yang Ingve original ke? Ya. Ya, ya, Bama. 400 berapa tu ke? Aduh, bisa ke? 400. Oh, ya, okay. Nah, okay. Tu kira Frankenstein lah kita tu sebenarnya. Neck tu dari China. Nek tu lepas sih signature monster itu deh. Ada ya unik tadi, mesti locking kat itu lekang tu. Jadi nek tu tadi, aku nak mana kena beli kau aja. Jadi ni aku kan ingat color body tu. Body tu square pun. Infinity. Square nak nombor ke square lagi. Saya aku murah square ya. Masa mesti color tu. Nek ya buka aku lah, tukar aku nek yang ngoto. Jadi bekal gambar monsternya lah. Ah, pick up tu aja original. Pick up to original YJM Fury. Atau segi pick up Monstein tu. Semua tu memang segi asal. Asal Squire tu lah. Semua tu selector, semua tu nah, semua tu asal body Squire lah. Harga nak, bagi aku lah harga nak memainkan peranan. Asalkan kita love music, berkarya and yes, we passionate. Doesn't matter kini gamal gitar deh, datar ini ke gitar itu semua. Tapi datar passion deh. Gitar begini pun boleh agak something manah bunyi pansurinya. Entah dia bisa ikut. Because kita tu buat dunia kadang buat music tu main gitar tadi salah pandangan kita tentang gitar. Bunyi kurang. It's not what a guitar can do for you, it's what you can do for your guitar. Kerana punya muda tadi. Sebenarnya kita muda murah ke apa ke, tapi if you do it ngau penuh hati passion tadi, nemu manah bunyi. Segi terbukti tu tanya, nemu manah bunyi. Mana jadi wakaf semua ni? Kan YJM, kan YJM tu lagi nak namanya Dimazio lah. Ya. Dimazio, wah, oh, you know, straight kunyian, tukar macam. Tapi nan mu karakter masuk bawa orange mesti lah heavy lah. Oh ya. Dalam 8-5 ke 8 tahun kuda nukanya baru ku tu karakter sound single coil baru sedar. Ya, bunyi tadi pendirian dah nemu ke detect kini bunyi tu sebenarnya kita. Nya dalam kita main gitar tadi, kita nemu kekak kita, bunyi kekak kita. Harinya kita jumpa nukar apa semua. Nya ada proses belajar tadi lah pasal gitar. Okey, kita
sekadar main. Kalau lawan nama bisa lu mesti main bunyinya. Nah, mesti. Ya, bunyi kita ada ya mindset kau lah. Sikit mindset kita sikit terdorong ke arah kenya. Tapi kita dah nemu tadi bakal bunyi kita ada. Kita nemu kekak kita, sound kita nya aroma dah memain kita sound teman apa semua. Kita belajar so tone nya penting. Tone kita. Nah, kisah kita kita ke ni ke KFC ke apa ke, tapi yang penting tadi bakal tau tadi. Bakal mesti tidak kau hati kau nya benar beli kita bakal mesti ke Ibela. Okay, next one kita KFC pun. Singgege. Okay, yang kita. Tok. Ogawa. Ogawa. Iklakimu. Ogawa. Ogawa. So, tok kita. Okay, tok. Tok kita tok lama gear kebuka lah. Tok Ibanez Prestige RG1570. Berapa tahun dah tok? Lama dah aku beli tok. Jadi kita tok handmade, handcraft dari Jepun. Okay, made in Japan. Sedaya handcraft lah. Jadi ngadu kita semua. Jadi tu kita di saya Opa Mamat. Kita tu memang nak jual. Nak tak jual tu. Saget. Saget gi kena tu. Tu gi remain ko ga tapi jarang dikena ko dia tu. Simpan lah saya ke apa? Red pas masa tapi kita tu mesti kereta yang pula lah. Basewood, naik Rosewood semua tu dia pickup tu pickup stock hari kita buka itu lah kat tu sebab ada nak pickup original pula kat Mazio apa semua tu di Mazio kan nak tu kat tu swap ku hari JP PT katanya so sampun boleh tahan tak mana agak siapa ni kita ke scale up belakang JP ya lah ya di scale up aku JP nya nama cerita aku pasal kita tu okey. Tu ada tu ada kita tanya tu Majesty by Music Man Sterling Sterling Majesty by Music Man. Saya gigit model kemal gigit hanya Anibal Majesty by Music Man. Jadi design sama lah, design sama ke kemalnya lah. Just yang buat accessories ya sekitar nak nitih ke nak sama lah. Bisa the volume boost, agak okay, 12 dB boost, okay boost volume lah, siapa tu pernah dia agak tu, tu mana? Lubah, oh, lubah aku lepas ni tukar agak biasa ya. Oh. Ah, if saya kena battery, 9 volt, kena boost preamp, hari not tu tadi boost bunyi ya, yang preamp bukai aktif, bukai aktif pickup lah. Ini perlu boost the preamp. So di design sama kalau sila Majesty nya. And then situ itu okay kayu atau basewood neck through thing is made mahogany. Saya kau mahogany lah neck through rosewood redwood neck through sambung neck through gagak by Indonesia. Okay, tapi under license by Music Man lah. Jadi agak ni situ. Sida Indonesia agak dan Danyong baru pula lagi US. Di check dulu sida semua check ha dan dah lulus Danyong pula baru lagi Indonesia. Dan baru dijual ke the whole ya lah. The whole Asia. So pick up tu dah tukar aku Mazio liquid illuminator. Okay, illuminator dua tu. Okay, naik no bridge. Mazio tinggal melito lepas minat sudah dream theater jam petuci tapi mula kenyalah fikir aku sebab minat jam petuci kita apa semua muda kita tu udahnya dia bertukar lagi kita design baru kita jadi aku pun muda bagian tu tadi jari kita lihat data senang okay nanti tengah caw itu nya muda kita tu saya ko okay tu sesuai dengan aku lepas jari aku jadi aku bisa tu jadi aku tes aku berkedai hanya terus minat terus angkat aku lama aku nemu aku lihat ngasai itu sesuai dengan aku jari aku cara aku picking jari aku commenting gate gitu so senang access aku ngagi 24 fret tu nyamai nak ada tengah caw aku jadi neck piece ke neck okay kan dijen apa semua jadi sesuai lah kalau aku milih kita tu kira main kira kita utama kena ke gini show so far so far ya betul and then nama kita stick okay
kita aku setiap ke okay. Jarang dikenal aku main kena main ada lucu ke kalau dikenal recording lagu kena bala artis jadi teriban sebab jadi selalu dikenal ke kena recording jalah naga tu untuk kita naga itu high end kurang naga naga mape bunyi mana Siti tak perasan aku guna electric string. Aku guna electric string 942. Dan aku kena acoustic string. Jadi nama aku kita mujilah. Muji main lagi sound apa semua. Okey, that's my acoustic. Brand Santa Cruz. Bass. Bass. Okay. Bass. Les Paul. Okey. Tu lah kita bass design unik pakai violin kita untuk brand Cleveland murah lah. Sikit kena recording. Recording main agak instrumental EP instrumental apa semua. Dan pun saya kena agak lagu apa semua lah. Tak pusing agak project. Tu lah best kena aku. Setakat tu lah, 4 string. Kalau kan ambil 4 string lah lah. Lelak. Tak boleh. Tak boleh. Tak kini merek ke 5 string. Kena 7 string. Acne. Kemarin jahit kan tali lebih. Bisa ke kes lah. Salah tali. B ya tadi lebih. Ya. 7 string pada waktu aku boleh main. Gitar 7 string pada tapi aku mesti planning kan ambil sikit. Bila 7 string. Lepas satu yang baru muzik akan lebih berkembang gila lah korang lah nanti kita bisa main gitar lima lagi lah korang. Jadi 7 string lah dia tahu aku berada di rumah kita bisa 7 string dah advance lah dan kamu kena main 7 string aku nak kamu lagi gila yang ajar aku main 7 string open D open B je lah memang lagi salah lagi aku main ke B lagi aku main ke E lagi ya aku nak kena tu kalau aku kena B aku main ke E E mana terus atas. Okay, nyalah fikir aku tadi as a guitarist tadi perlulah cuba nangkat ni boleh lah mampu explore tadi barang kena gitar ke apa ke anak nak cuba sekali kita mampu dia kat belajar main gitar try to explore lah gear ni selain daripada gitar efek nama kena dia tu. Okay, aku tu mula multi effect tu okay. Tak lah multi-effect aku keterubah. Zoom. Canggih hari ini. Gak bolang. Kutang Zoom 707 Mark II. Multi-effect aku keterubah. Aku lama tahu berapa kalau mesti multi-effect. Aku mesti Stormbox je. Stormbox je. Effect-effect Stormbox. Tak lah multi-effect aku keterubah. Dia beli. Mesti tulis aku di tok. Saya aku. Tahun berapa aku boleh. Aku ni ingat. Lama udah lah. 2003 tu model tu pansur saya aku. Dia 2003 ke. Kena aku stage, kena recording. Udahnya aku beli multi effect bakal Boss ME 50. Udahnya aku tukar ke multi effect Boss GT8 multi effect. Okay. Sejak dulu lama kena aku recording live tu semua. Mudahnya datang lah model baru hari si dah Boss. Ianya GT 1000. Okay, GT 1000 sudah upgrade lah dari segi teknologi ya. Amat jauh nikit itu upgrade. Ya, dia tu dekat nitia ke market. Bukan efek ke baru mama dia tu nya. Kan ni ngagai market si dah tu. Jadi si dah akan merek quality lebih tinggi. Okay, bakal muni efek sikit-sikitnya lah kita sikit-sikit Stormbox sikit-sikitnya kan itu M ke famous saya tu nitia bunyi as close as bakal M YouTube punya buat efek tu jadi itu setakat tu lah gear aku M aku kena Marshall lah dia tu baru rumah kena rumah Marshall RG 50 watt nanti 100 watt dia letak M dia tu boleh adjust kita aku siang ke 50 boleh adjust kita yang pun watt dia tu M dia tu meter tapi tu nanti boleh adjust lagi dengan 50 boleh raga dengan kejiran dengan tu angka polis bisa keyboard belakangnya tuan kena aku recording
lagi dia fokuskan lah. Okay. Pun kerja-kerja yang jarang kenal lah, nanti bisa agak instrumental, agak nak keyboard. Nan mau main keyboard, tang aku belajar. Aku bisa buku, bisa buku. Maksudnya buku belajar main keyboard. Ya, yeah. Analog. So, effect analog, aku pun minat ke analog Stompbox dia lah, kereta tank lah. So, macam-macam lah dia. Bisa kemal, kemurah lah, bisa bawa pedal, bisa kena power supply, bisa ke. Bisa dia effect, apa namanya, switch. Switch pun bisa, effect switch, lupa kena wadahnya, kena mengubah bakal multi effect lah. Kena mengubah yang terdata, banyak kabel mah, bisa perlu 16 kabel. Kena nyambung semua effect. Bypass semua kan? Nah, ya, bypass semua. Semua effect is 16 16 kabel perlu. Jadi nyamai lah nanti bisnya. Tam berat pedal pedal. Convenient juga baik traveling. Apa dia? Kan? Pedal ter, kan kena punya pedal. Pedal train. Pedal trainnya besar lah. Pedal berat. Board. Pedal boardnya kan besar lah. Lepas banyak effect dia. Banyak macam lah. Bisa costly gitu. Korang mahal gitu lah. Nanti beli Stompbox tu. Sikit-sikit tu. Sound wise ya. Soundnya okay, soundnya kurang original lah, sikit bunyi original lah, bunyi asal. Efek tu sikit khas, kena bunyinya memang original. Nari kopi mana-mana bunyi. Jadi memang bisik kebaikan dia lah. Yeah. So untuk Stompbox tu tadi, Siti tadi yang tidak ada, bukan ada keburukan, tapi just tadi nanti kesesuaian kita. Mm-hmm. Kita tu jenis ke multi effect, kita motivek. Kita tu jenis Stompbox, kita gigi ke arah Stompbox. Ni teh cita rasa orang, lain orang lain cara lah. Yang penting tu dia nemu sound dekat dia mana dengan orang. So dia tu aku tu gila motivek, motivek baru tu dia tu memang sikit gigi beda explore. So ni rumah mesti bunyi mana? Nya aku kak. Saya lah, kita ialah bunyi main show. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir. Peminat deh, follower. Siapa minat kau kak? Yang gay follower deh. Saya follower kau kak. Ajaran susah, saya main follower. Okay lah, kita kupu sama pakai kita. Lagi belajar main kita, dah tua. Okay, nara itu main penemu. Aku pun belajar kak. Bintu kau panggil kau semua. Nak seperti kau. Aku kaya musician full time musician. Tapi arti passionnya segi kuat buat main buat music tu tadi. Jadi yang punya aku tadi, perjuangan aku instrumental. Jadi instrumental tu is memang sikit main instrumental je. Hanya maksud tadi instrumental je. Memang fokus pada instrumental. Kini pun lagu dari rimpu ke, instrumental dari rimpu ke, atau akan main instrumental orang. Bukan ke band-band dia tu lah, main lagu orang, main lagu dari rimpu ke. Tapi perjuangan ku nya. Aku kaya madah aku nak sumbung kalau ada, sumbung kalau masuk band ada, sumbung kaya tu dah nama perjuangan. Boleh aku kak ngau kita main ngau masuk band, nak anytime boleh. Tapi perjuangan ku aku fokus dia lot lah. Aku nada dia tu nada hari agak lagu lah. Munyi aku bisa sebenarnya tu agak lagu ke buat artis nak. Okey, tak mau bisa agak lagu. Aku IPP. Tanya lah. Aku nak aktif dia lah. Kan agak lagu. Lepas fokus ku mayu fokus mayu masa kan agak. Jadi aku fokus instrumental dulu lah. Maybe by 2020 tu lah, aku bisa ke projek instrumental aku. Hari aku EP ke, EP kedua ke, instrumental album ke, kedua ke. Ya, dalam perancangan dia tau lah, projek ke, atau ke, bisa ke lah, di pedakta. Jadi, untuk rebat baru, kalau belajar kita, belajar lah betul, praktis dengan betul, tanya ke orang kan mu, anu sumbung, because ada kini semua dia kita lagi fokus main practice betul. Nyalah nyal pasal aku pesanan yang terbaik boleh diberi aku lah, taklah leban aku dah melalui ya. Jadi aku daripada aku tadi hari hari spirit aku kumpul. Ya. Okey, jangan lupa subscribe ini agak Saya aku kan. Oh, baru 3 ikut. Saya kerja. Alright.